Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 11 Agustus 2023. Berita utama, cuci tangan seusai dagelan. Polemik pengusulan nama calon penjabat gubernur Sulawesi Selatan yang berakhir dengan keputusan tidak mengusulkan berbuntut panjang. Sesama legislator saling lempar alibi pemicu tidak adanya keputusan. Ketua DPRD Sulsel menyampaikan bahwa pimpinan dan semua fraksi telah sepakat, namun di akhir rapat, 3 fraksi mengusulkan nama baru. Sementara itu dikonfirmasi oleh salah satu fraksi yang disebut mengusulkan nama baru, membantah dan mengatakan telah sepakat dengan 3 nama sebelumnya. Berita selanjutnya, akhiri rekor buruk di Bali. Bali United akan menjamu PSM Makassar pada pekan ke-8 Liga 1 2023-2024. Bali United akan menjamu PSM Makassar di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. PSM Makassar merasa cukup percaya diri untuk menghadapi Bali United usai menaklukkan Persita Tangerang sebelumnya. Berita terakhir, Kalla Institute, kampus yang menyenangkan ala Gen Z. Kampus di bawah naungan Kalla Group, Kalla Institute kini terus menghadirkan inovasi-inovasi baru di dunia perguruan tinggi. Kampus pertama yang berada di dalam mall ini menyiapkan pembelajaran-pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan siap untuk menghadapi tantangan zaman. Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.